Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Adi Saputra. Saya dari kelas pemasaran 1, 12 pemasaran 1. Saya di sini alhamdulillah keterima di PTN lewat jalur SNMPTN yang kira-kira track record di SMK 50 ini ya kurang atau ya kurang terdengar aja gitu. Tapi alhamdulillah saya dengan beruntungnya dari sekian ratus murid, saya udah keterima kayak gitu. Di jurusan apa? Ke jurusan S1 Tata Niaga di Fakultas Ekonominya. Oke. Dan saya mau berterima kasih kepada seluruh guru di sini, terutama yang telah memberikan support kepada saya. Dan awal mulanya itu saya cukup bingung juga kenapa saya bisa diterima di sini, karena juga nggak nyangka gitu, karena spesial banget lah pokoknya untuk keterima di SNM itu tuh perbandingan di SMK sama SMA itu satu banding ya bisa disebut 1% aja dah, bahkan bisa kurang, apalagi ya kayak gitulah. Dan terima kasih banget untuk Kak Dayat yang udah bantu banyak banget tentang informasi. Kita di sini semua yang udah keterima pengen ya bisa jadi panutan lah untuk adik-adik kedepannya yang bisa untuk gimana ya? Pesan buat adik-adik kelasmu gimana? Pesan buat adik-adik ya. Pesan buat adik-adik kelas saya sih gak banyak, pokoknya belajar dengan cerdas. Karena belajar dengan cerdas itu bukan beda loh cerdas sama belajar dengan pinter. Okay. Karena belajar dengan cerdas itu bisa menemukan titik-titik yang orang lain itu gak ngelihat kayak gitu. Kayak gitu bisa. Okay. Apalagi Pak? Oke. Okay. Siap. Thank you.